Menerusi perkongsian video di TikTok memaparkan seorang kanak-kanak perempuan yang sedang duduk bersama ibunya telah mencuri perhatian ramai. Dapat dilihat ibu kepada budak perempuan itu sedang rancak bersembang. Namun, tidak semena-mena budak perempuan itu minta nasi kepada ibunya dengan membuat muka tidak puas hati. Mana tidaknya dari tadi dia hanya minum air je. Bila saja terdengar permintaan budak perempuan ini, ramai yang berdekah dengan gelagatnya ini. Di ruangan komen, rata-rata netizen terhibur dengan telatah budak perempuan itu. Ada juga yang berseloroh, "Tulah mami, asyik membawang je sampai lupa nak ambil nasi." Yeah.